Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Aceh. Secara geografis, Kerajaan Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar, berdiri abad ke-15 Masehi, merupakan kelanjutan dari Kerajaan Namuri oleh Mujaffar Syekh pada tahun 1465 sampai 1497 Masehi. Raja pertamanya adalah Ali Mughayat Syekh. Wilayah kekuasaannya dari Pidi sampai ke Sumatera Timur. Letak dasar kebesaran Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Syekh yang bergelar Al-Qahar. Di antara para sultan yang lain, Sultan Iskandar Muda pada tahun 1608 sampai 1637 Masehi berhasil membawa kejayaan kerajaan. Wilayah kekuasaannya meliputi pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera dan Aceh, Tanah Gayo, Minangkabau. Setelah mangkat digantikan oleh Sultan Iskandar Sani yang memiliki sikap lemah lembut dan adil, pengetahuan agamanya maju dan dengan cepat. Peninggalan beliau dipimpin oleh penguasa yang lemah sehingga mengalami kemunduran. Dari kelompok 2, segitu saja tentang menjelaskan kerajaan Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.